gabungan antara dua heksagon dengan pentagon. Okey, heksagon yang dia bagi ni adalah jarak menyerung sudut lah. So kita guna kaedah yang tadi tu. Okey, kemudian kita dah dapat, barulah kita dapat dia punya sisi. Okey, sisi pentagon sekata ni kaedah yang first tadi tu yang ada 45-60. So first kali kita dah, untuk buat soalan ni kita kena bahagikan kepada dua bahagian, dapatkan separuh bulatan. Okey, separuh heksagon. Okey, bahagikan dua bulatan, bahagikan dua garisan untuk dapatkan separuh bulatan. Satu, ini satu. Okey. Okay, lepas tu bahagi dua. Boleh. Sebenarnya tak payahlah panjang sangat. Nanti pening pula awak. Kita nak dia punya midpoint saja. Ha ni, kita nak yang ini sebenarnya. Okey. Dah. Lepas tu daripada tadi ni, sini satu, sini satu. So ini akan jadi B, ini akan jadi F. Terangkan, terangkan dulu. Tak kan? So barulah kita akan dapat sisi untuk pentagon sekata. So bila dah dapat sisi pentagon sekata ni, kita kena buat pembahagi dua. Tapi sebenarnya kita dah ada dah garisan pembahagi dua yang ada ni. Kita ambil je dia punya garisan pembahagi dua, sama saja. Nampak kan? Kita panjangkan. Okay. So dari sini kita buat 60 darjah. Kita ukur 60 darjah. Ni untuk 6. Satu lagi untuk 45. Ni 4. So 45 eh. 45 darjah. Kemudian bahagi 2. Okey, awak bahagi 2 ni untuk dapatkan 5 ataupun O. Ni nombor 5 ataupun O lah. Barulah kita boleh buat bulatan. Okey. Okey, kemudian step yang seterusnya, ambil sisi tadi tu, BF tadi tu. Tandakan kat sini. Tandakan kat sini. Tandakan kat sini. Okey. So, ini adalah E, ini adalah D, ini adalah C. Terangkan dia lah. Sampai situ saja. Okey.